Keripik tempe sagu enak, gurih, dan renyah. Varian rasa, balado, pedas, original. Komposisi, tepung tapioka, kacang kedelai, dari CV Tirta Jayapati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mujib di sini. Di video kali ini kita akan membuat label kemasan keripik tempe sagu. Hasilnya seperti ini, menggunakan aplikasi Pixlab. Nah, sebelum saya lanjutkan videonya, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar channel ini setiap hari memberikan informasi tentang inovasi terbaru menggunakan desain menggunakan aplikasi Pixlab dan dicetak hasilnya tidak pecah. Oke. Di sini kita akan membuat ukuran dari label tersebut, itu ukurannya adalah 15 cm dengan panjang dan tingginya 5 cm. Nah, di sini kita akan masuk langsung saja di aplikasi Pixlab. Kita sudah masuk di aplikasi Pixlab. Nah, hal yang perlu kalian ketahui untuk mendapatkan hasil cetak yang tidak pecah, kalian harus atur terlebih dahulu size-nya. Di sini kita akan membuat size ukuran nanti dicetak adalah 15 cm banding dengan tinggi lebarnya 15 cm. Kita tulis saja dulu 15 cm. Dan tingginya adalah 5 cm. Nah, kalian bisa lihat di sini ada aspek rasionya 3000 banding 1000. Nah, di sini kalau dicetak tidak pecah, ini kita ubah menjadi 2000. Pokoknya aspek rasionya tadi 3 banding 1 dan yang ini adalah 6000. Nah, kalian bisa lihat di aspek rasio 3 banding 1 dengan ukuran pixel 6000 banding 2000. Nah, ini rekomendasi sekali untuk saya agar dicetak tidak pecah. Langsung saja kita oke. Nah, ini kita hapus terlebih dahulu ya. Nah, selanjutnya kita ubah background-nya. Di sini kita ubah background-nya, terserah kalian mau polos mau ada transparan, kayak ada gambar-gambar keripik atau apa, terserah. Di sini saya akan memberikan gambar kayak ada keripik-keripiknya gitu ya. Contoh di sini kita akan mencari gambar keripiknya. Oke, teman-teman, di sini kalian bisa memasukkan gambar keripik tempenya. Karena tadi kita akan membuat keripik tempe, kita masukkan ini. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan untuk shape. Kita pergi ke menu 3 segi 6 ini, lalu kita pilih shape dan kita lebarkan. Nah, di sini kita ubah warnanya. Warnanya yaitu untuk gradien ya. Kita pilih gradien, lalu kita pilih tambah, dan di sini kita ubah. Ini kita ubah warnanya menjadi merah. Geser. Nah, kita oke. Dan yang bawah ini hitam ini kita ubah warna kuning. Karena makanan asin-asin itu identik dengan warna merah dan kuning. Lalu kita oke seperti ini dan sudah kita centang. Setelah itu kita buat agak transparan. Karena apa? Agar backgroundnya kelihatan tadi ya. Nah, seperti ini. Jadi kelihatan ada bayangan atau backgroundnya kelihatannya.
Setelah itu kita kunci terlebih dahulu. Oke, kita buat lagi backgroundnya. Di sini kita masukkan shape bulat. Kita pilih yang bulat. Nah, di sini ya. Di sini kita gepengin sedikit. Lalu gini. Kita taruh di sini. Kira-kira seperti ini. Oke, setelah itu kita centang. Nah, di sini kita buat apa ya? Kita copy, lalu kita buat seperti ini. Ini kita ubah terlebih dahulu warnanya. Kita centang. Nah, di sini kita buat yang seperti ini. Atau lebih berubah lagi warnanya, terserah kalian. Atau gini ya. Nah, seperti ini. Atau kita geser sedikit. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah itu kita masukkan gambar keripik tempenya. Kita masukkan dari galeri. Karena saya sudah mempersiapkan dalam bentuk PNG, saya akan memasukkan dalam bentuk PNG. Saya saranin kepada kalian kalau membuat itu kasih gambar yang PNG ya, atau enggak PNG juga enggak masalah. Nah, di sini enggak ada, kalau enggak ada PNG kalian bisa masuk dari galeri atau biasa ya, gambar biasa. Nah, gambarnya yang ini teman-teman. Oke, ini kita centang. Karena ini backgroundnya adalah rupa warnanya hitam, kita hapus saja. Nah, di sini kita pergi ke menu eraser color. Lalu kita aktifkan. Nah, di sini kita pilih yang ini, lalu kita arahkan di sini. Kita centang. Nah, toleransi kita tambahkan sedikit, lalu kita centang. Selanjutnya kita benar. Selanjutnya kita perkecil sedikit. Oke, seperti ini. Kita perkecil sedikit lagi. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya kita masukkan lagi untuk apa ya, garis bawah atau footer. Di sini kita gunakan ini ya. Lalu kita perlebar gini. Nah, kita perlebar lagi. Ini kita ubah warnanya. Kita ubah warnanya menjadi warna merah. Nah, kita oke. Selanjutnya kita centang. Dan di sini kita buat miring ya, miring sedikit. Nah, kita pilih rotasi. Kita tambahkan gini. Atau miringnya gini aja. Buat miring 2 ya. Nah, seperti ini. Lalu kita centang. Nah, objek gambar keripik putih dan kuning ini kita apa, geser ke atas sedikit dengan cara kita pilih layer, lalu kita pilih yang ini. Ini kita geser dengan secara bersamaan ya teman-teman. Nah, kita centang tiga ini, lalu kita pilih yang ini dan kita pilih yang ini, lalu kita ke ataskan sedikit. Nah, seperti ini. Lalu kita centang.
Setelah itu kita kunci semua agar digeser apa ada agar tidak kegeser-geser kalau kita buat. Selanjutnya kita masukkan tulisan brand kita atau nama produknya. Nah, di sini kita masukkan tulisan keripik ya. Keripik tempe sagu. Oke. Kita oke. Nah, di sini kita ubah fontnya. Lalu kita pilih my font. Ini kita ubah fontnya yang cocok. Oke, teman-teman, kita ubah fontnya. Di sini kita gunakan font Cewi ya. Coba Cewi ini. Lalu kita oke. Nah, setelah itu kita kasih jeda ya. Antara ini dan ini kita kasih jeda dengan memberikan spasi 1. Oh, spasi ya, spasi. Dan belakangnya juga spasi. Kita oke. Nah, selanjutnya kita ubah warnanya. Di sini kita gunakan warna merah. Kasih stroke, kita tambahkan stroke. Nah, di sini stroke-nya warna putih. Putih susu ya. Oke, kita tambahkan. Lalu kita centang. Nah, ini kita perbesar sedikit. Oke, selanjutnya kita masukkan lagi tulisan enak, gurih, dan renyah. Kita masuk di take, lalu edit. Selanjutnya kita tulis enak, koma, gurih, dan renyah. Lalu kita oke. Di sini kita ubah juga fontnya. Nah, kalau yang ini kita ubah font yang agak menggugah selera. Kita oke. Ini tadi pakai font apa ya? Ini fontnya namanya Andibet Demo. Jangan lupa depan dan belakang kasih jeda spasi 1. Oke, sudah seperti ini. Ini kita buat miring sedikit ya. Ini curve. Kita pi 1 2 lalu. Nah, di sini kita gunakan 10% ya. Kita centang lalu kita pilih rotasinya juga. Kita kurangin. Kira-kira 3 ya. Oke, 3. Nah, di sini kita ubah warnanya. Warnanya itu menggunakan warna bebas, tergantung kalian. Karena di sini saya menggunakan hitam, saya pilih hitam saja. Lalu kita masukkan stroke, stroke-nya bebas, mau putih nggak masalah. Karena di sini saya menggunakan kuning saja. Tapi kalau putih lebih pas ya. Kita gunakan putih saja. Setelah itu kita masukkan lagi. Ini kita perbesar sedikit ya. Kita centang. Ini kita perkecil sedikit. Kecil sedikit. Kita geser ke bawah sedikit agar enggak ke apa ya. Oke, langsung saja kita masukkan atau garis ini ya, garis shred gitu.
kita masukkan di save, lalu kita pilih save dan pilih yang ini. Nah, seperti ini. Oke, kita pilih yang ini. Setelah itu kita centang, lalu kita pilih copy. Nah, di sini kita ubah warnanya. Warnanya bedakan sama yang putih ya. Sini. Kita perbesar sedikit. Lalu kita tempatkan di sini. Oke, langsung kita centang, lalu kita pergi ke layer. Nah, di sini kita pilih yang ini, lalu kita ini kita akan gabungkan ya. Kita pilih ini, lalu kita oke. Kita oke ya, jadi satu. Selanjutnya kita pilih yang eraser color. Kita enable, hidupkan. Sini kita pilih ini, lalu kita centang yang kuning. Nah, toleransi kita tambahkan juga centang. Nah, di sini kita perkecil sesuai selera. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita masukkan tulisan lagi. Varian rasa, kita pilih A, kita edit, dan kita pilih tulisan varian rasa. Kita oke, kita tempatkan di sini, kita perkecil sedikit ya. Nah, ini kita ubah menjadi bold aja ya, nggak usah kita ubah fontnya, tapi terserah kalian, mau kalian ubah juga nggak masalah. Nah, selanjutnya kita masukkan lagi itu kotak-kotak ya, untuk dicentang nanti kalau ada rasa apa dicentang di rasa apa gitu ya. Nah, selanjutnya kita masukkan lagi dari menu save ini. Oke, kita pilih ini. Kita perkecil. Oh. Perkecilnya kotak ya. Mau bulat atau kotak enggak masalah ya. Oke, kita centang. Nah, di sini kita tempatkan di tengah-tengah. Oke, selanjutnya kita copy, kita tempatkan juga di tengah-tengah. Copy juga lagi, kita tempatkan di tengah-tengah. Nah, di sini kita atur jaraknya ya. Ini kita geser ke bawah. Ini kita geser ke atas. Sekiranya antara jarak atas yang bawah ini sudah sama, kita centang. Selanjutnya kita pergi ke menu layer. Nah, di sini kita gabungkan dari layer 1 1, 2, 3 ini kita gabungkan menjadi satu. Kita centang dan kita oke. Nah, selanjutnya kita perkecil. Kita kita geser ke sini. Kita perkecil sedikit. Pakai ini juga nggak masalah. Segini, lalu kita pilih position untuk mengatur posisinya biar rapi gitu ya.
Nah, di sini kita atur. Nah, seperti ini. Nah, varian rasa ini kita geser ke bawah sedikit ya. Centang. Oke, selanjutnya kita masukkan rasanya. Di sini kita ambil saja dari sini, lalu kita edit dan kita pilih rasa. Di sini rasa ada rasa apa aja, kalian tulis saja. Contoh di sini saya akan masukkan rasa balado. Enter, lalu rasa pedas juga. Enter, original. Oke, ada tiga rasa, balado, pedas, dan original. Kita oke saja langsung. Nah, di sini kita tempatkan di sini. Nah, ini kita perbesar sedikit. Oke, setelah itu kita ubah warnanya. Entah warna apa, kalian terserah, hitam. Sini saya gunakan warna hitam saja. Nah, di sini kita tempatkan di ini, kita buat line spacing-nya atas ini kita kurangin. Kita tambahkan satu aja ya. Nah, di sini kita pergi ke menu position. Oke, posisinya kita geser ke atas sedikit atau geser ke arah kanan sedikit, lalu kita centang. Oke, terakhir kita masukkan komposisi dan nomor telepon bila perlu. Nah, di sini kita masukkan komposisi dari tulisan ini aja ya. Kita pilih copy dan kita edit. Nah, di sini kita tulisi komposisi. Oke, lalu kita oke. Nah, di sini kita tempatkan di sini. Kita perkecil sedikit. Lalu kita copy lagi untuk menuliskan nama atau bahan komposisinya. Di sini saya contohkan tapioka, koma, lalu kacang kedelai. Oke, kacang kedelai. Hanya dua ini ya. Ada banyak atau kalian bisa cantumkan semua. Nah, ini kita perkecil sedikit. Warnanya ini kita gunakan warna hitam saja ya. Nah, oke. Setelah itu boardnya kita matikan saja. Oke, komposisi sudah kita tulis. Komposisi ini kita ubah warnanya juga menjadi warna hitam aja ya. Oke. Setelah itu, kalian bisa cantumkan di sini entah itu PIRT atau BPOM atau juga nomor telepon atau juga di sini saya gunakan tulisan apa ya? Perusahaannya saja ya. Ini CV Tirta Jaya. Ini Tirta Jaya Padi. Oke, langsung oke saja. Nah, di sini kita tempatkan di produksinya ini ya, nama produksi. Atau bisa kalian tambahkan produksi Tirta Jaya gitu, seperti itu. Nah, ini kita ubah warnanya menjadi
warna hitam saja. Oke, CV Tirta Jayapati. Selanjutnya kita cek semua, ada yang kurang atau ya ada yang ganjal. Oke, kita cek ya. Keripik tempe sagu, rasa varian rasa ada balat bro pedas original. Jika kalian mau membuat rasa balado, kalian centangnya di sini. Jadi ini apa, kemasan untuk 3 varian, ada balado, pedas, original. Kalau misal isinya adalah rasa balado, kalian centangnya di balado. Kalau isinya tentang keripik itu pedas, kalian centang di pedas dan sebagainya. Oke, komposisi usahakan dicantumkan ya, biar orang itu nggak penasaran, maksudnya biar orang itu tahu ini hasil dari bahan apa gitu. Dan kalian juga jangan lupa untuk memasang gambarnya yang menarik seperti ini. Nah, itu saja teman-teman, kita save di sini, kita save as project terlebih dahulu. Agar apa? Nanti kalau ada perubahan tulisan atau apa, kalian bisa buka kembali dan edit tulisannya kembali. Di sini saya kasih tulisan label kemasan keripik tempe tempoe. Oke, enggak masalah. Kita oke. Oke, selanjutnya terakhir kita save as image untuk mendapatkan hasil gambarnya. Jangan lupa ini kita stabilkan 2000. Oke, selanjutnya kita save to gallery. Tunggu aja. Nah, saving image sudah selesai. Kita lihat. Selanjutnya kita keluar aja ya. Keluar, kita oke. Nah, di sini kita pergi ke menu galeri untuk melihat hasilnya. Lihat hasilnya di menu galeri. Kita pilih album, lalu biasanya itu kesimpan di Pixlab. Nah, jadi ini dia. Oke. Keripik tempe sagu enak, gurih dan renyah. Varian rasa: balado, pedas, original. Komposisi: tepung tapioka, kacang kedelai dari CV Tirta Jayapati. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kita coba untuk zoom agar kelihatan nanti dicetak pecah atau tidak ya. Nah, di sini kita zoom sampai fopol ya, nggak ada sedikit pun yang pecah. Oke, mungkin gambarnya pecah, tapi gambar pecah seperti ini nggak pecah ini kalau kita cetak. Saya rekomendasikan soalnya. Nah, di sini ada juga. Nah, oke, ini dia, sudah itu aja. Nah, oke teman-teman, segitu aja tutorial pada kesempatan kali ini. Mohon maaf yang lainnya, ada yang minta lainnya itu belum saya buatkan. Kalian tunggu saja tanggal mainnya. Wah, tanggal mainnya. Tenang saja, pasti saya akan buatkan insya Allah kalau tidak sibuk. Jadi seperti ini proses pembuatan label keripik tempe sagu menggunakan aplikasi Pixlab. Oke, kasih tanda petik ya, ini didesain menggunakan Android ya. Pixlab itu hanya bisa dioperasikan di lewat Android saja. Jadi kalian kalau tanya-tanya, bang pakai komputer atau HP, pastilah pakai HP, smartphone itu Android. Nah, di sini saya gunakan HP Redmi 4X yang 2GB. Jadi kalian juga bisa menggunakan HP yang bagus, yang keren. Kalian pastilah HP-nya teman-teman ini pasti
di atas rata-rata, di atas HP saya. Ini saya HP-nya masih RAM 2GB. Kalian pasti RAM-nya lebih dari itu. Oke, terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Kalian bisa berkomentar di bawah untuk mendapatkan apa pertanyaan yang belum kalian tahu. Untuk maksud saya, kalian bisa tanya-tanya, insya Allah saya akan balas. Oke, terima kasih sudah menonton. Dan saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pixelabers Indonesia. Kita sukses bersama Pixelab.